Pemirsa, persoalan karcis parkir turut menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi. Dalam hal ini, Dewan meminta agar masyarakat Kota Jambi lebih jeli dalam memarkir kendaraan di ruas jalan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kota Jambi. Anggota DPRD Kota Jambi meminta agar masyarakat Kota Jambi yang memarkir kendaraannya di lahan parkir yang disediakan pemerintah Kota Jambi untuk dapat meminta karcisnya. Hal ini disampaikan Ketua Bapemperda DPRD Kota Jambi Sutiono yang mengatakan bahwa mengenai parkir kendaraan ini sudah ada ketentuan perdanya. Sutiono juga menyampaikan bahwa karcis kendaraan tersebut sudah diatur oleh pemerintah Kota Jambi untuk menambah PAD Kota Jambi. Dirinya juga menyampaikan agar Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi untuk menegakkan perda yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Jambi ini. Yaitu parkir di badan jalan, yang namanya restribusi. Nah, restribusi itu, restribusi parkir itu yang megang adalah Dinas Perhubungan bagian bidang pengelolaan parkir. Nah, kalau memang perdanya sudah ada, ya ditertibkan. Itu kan potensi pendapatan asli daerah kita. Jangan sampai bocor. Yang mana yang belum terdaftar harus didaftarkan. Kalau memang tidak layak untuk tempat parkir, ya jangan. Itu ketertiban, mengganggu ketertiban umum. Itu tugasnya Satpol PP, ya kan? Nah, bagi Dinas Perhubungan yang membidangi perparkiran, dimaksimalkanlah tentang peraturan daerah itu, ya. Yang mana titik-titiknya memang sudah terkoordinir, dibina. Ya kalau tidak bisa dikoordinir, ya tolong tegakkan aturan ketertiban umum. Mungkin itu kami mengharapkan kepada masyarakat, kalau bayar parkir, mintalah karcisnya. Bahwa itu bukti untuk masuknya pendapatan asli daerah Kota Jambi, yang mana Kota Jambi sekarang ini mengalami fiskal kita sedang. Sandi, JEK TV, melaporkan.